23 tahun. Itu Nabi yang diberi mukjizat. Kita tak ada mukjizat. Ada mukjizat. Macam kami lah dalam perjalanan ni. Dalam boleh. Boleh wujud lebih 200 tahun. Lebih 200 tahun boleh wujud. Bahagian agama duduk dalam boleh ni baru 16 tahun. Mula 2007, sekarang 2023. 16 tahun. Baru 16 tahun. 16 tahun ni remaja. Masih kami ni masih remaja. Belum dewasa lagi, belum matang lagi. Kadang-kadang ada perangai budak-budak model. Mengajuklah. Banyak budak tak matang lah. Mengajuklah. Cenginlah. Apa lagi? Perangai budak-budak remaja memberontaklah. Apa lagi? Perangai budak. Kalau dah dewasa dah matang tu lain perangai dia kan. Perangai remaja kan? Macam mana perangai remaja? Nak kata budak-budak berbidak dan kita dewasa pun boleh remaja. Macam mana perangai remaja? Season perangai remaja. Kita remaja dulu bersatu je dah perangai kan? Lain. Tak sama macam kita masuk alam dewasa. Jadi perangai agama duduk dalam bidang ini baru 16 tahun. Kita tak mampu nak. Kita belum lagi mampu melakukan 100% perubahan. Sikit-sikit boleh lah. Apa-apa semua bacaan, ada bacaan doa sekarang. Mesyuarat pun ada doa, perempuan-perempuan pun ada doa kan. Majlis apa, malam jasa pun kena pun ada doa. Dia yang tak ada doa ni, kalau ada nyanyi-nyanyi yang tak ada doa lah. Itu pun tak boleh nak buang. Ada juga lagi nyanyi-nyanyi kan, dia panggil mass night tu, makan malam. Ada nyanyi-nyanyi, panggil penyanyi hati artis lah kan. Tak boleh nak buang kan? Nak tukar ambil masa kan? Kalau kita lihat dalam dunia Islam, kerja di negara Turki, Erdogan memimpin negara Turki hampir 20 tahun, belum lagi berjaya mengubah Turki itu sepenuhnya. Jiwa Islam tu dah ada dah, ada lah jiwa Islam tu sampai subuh tu penuh, macam semai Jumaat, ada dah kan. Wanita menutup aurat tu dah mengata-kata lah di mana-mana. Kalau dibandingkan dengan sebelum Erdogan menjadi ketua negara Turki tahun 70-an, 60-an, 80-an kan? Sehingga orang menyangka adakah Turki ini benar-benar negara Islam. Sebab bila masuk kita tak nampak pun macam negara Islam, nampak macam negara Eropah Turki kan. Mereka tu nampak sebiji macam putih dengan penampilannya, dengan pakaiannya, dengan cara hidup dia macam orang putih. Sebab sudah disekularkan, boleh disekularkan sejak zaman Mustafa Kemal Atatürk, daripada tahun 1924 jatuhnya kerajaan Khalifah Osmaniyah, diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden Turki moden. Disekularkan Turki itu semuanya. Azan pun tukar bahasa, masjid tutup. Orang Islam dilarang memakai tubah serban yang lelaki. Perempuan dilarang menutup aurat, semua kena buka. Tunjuk rambut, kena pakai, boleh pakai skirt, boleh pakai gaun, tapi pakai jubah, pakai abaya tak boleh. Sampailah di mana-mana, di pejabat kerajaan ke, di sekolah ke, universiti ke, sampailah zaman Erdogan menjadi ketua negara Turki tahun 2004. Berapa tahun dah? Hampir 20 tahun. Itu pun tak berjaya, belum berjaya mengubah kesuaian. Siapa yang pernah pergi Turki tahu lah. Yang tak nanti dengan cerita orang. Tapi
dari segi ekonomi, Erdogan berjaya mengangkat ekonomi Turki itu menjadi satu kuasa ekonomi di Eropah Timur, jauh lebih maju daripada negara-negara sekitarnya. Dan sehingga digerungi oleh kuasa-kuasa besar, hingga mereka merancang membuat satu perancangan, satu rancangan jahat menumbangkan Presiden Erdogan. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ni orang Islam pun pandai baca, saya tak dengar dalam ceramah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Yang baca tu orang bukan Islam, tengah ni lain, oh, baca Quran. Dan itu pun satu had hukum juga, bolehkah orang Islam membaca Al-Quran? Masalah sekarang taklif syarak tak tertakluk pada orang bukan Islam. Macam mana? Takkan kita nak kata haram mutusami baca Quran, yang mutusami bukan Islam? Macam mana kita nak ikat dia dengan hukum syarak? Kalau dia Muhammad mutusami, tak apa, dia masuk Islam, mu'alaf, tak apa, boleh kita ikat dengan hukum syarak. Ini dia bukan Islam, mutusami Subramaniam, dia pun ada baca Al-Quran. Takkan kita nak kata haram, kamu tak boleh baca, you haram baca Al-Quran. Tak boleh lah kan, dia bukan Islam. Baik. Jadi itu dia sebut tentang Ta'ifah tu, maknanya dia luas, pengertian tu sangat luas. Ya, golongan yang memperjuang dari kalangan umatku, kata Nabi SAW, dan mereka berjaya dalam perjuangan mereka sampailah waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum zahirun, dan mereka sentiasa berjaya. Maksudnya dari zaman ke zaman akan ada golongan umat Islam yang berjaya dalam apa-apa perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jemaah Islam ni tak mati. Apa pun nama dia, tabligh ke kan, tak mati. Walaupun orang benci, ramai orang benci pada jemaah tabligh, tapi tak mati dia sampai hari ni. Tak mati pasal dia berjuang untuk membawa Islam dalam kehidupan sekurang-kurang dia, dalam lingkung, ruang lingkup yang mereka mampu buat. Ajak datang semai maaf, ajak makmurkan masjid, surau, dan ajak masyarakat menghayati ajaran Nabi SAW, cara hidup Nabi SAW, kan? Kalau baca jemaah yang saya sebut mula-mula tadi, segi kebudayaan, ekonomi, kita takkan kenal nasyid kalau tak adanya jemaah ini menubuhkan, dia panggil syubah kebudayaan. Itu yang mula kita kenal Nanda Murni, kan? Dengan nasyid-nasyid mereka, lagu Sifat Allah, lagu apa, macam-macam, kan? Sampai hari ini ramai di kalangan kita yang meminati nasyid, walaupun nasyid itu sendiri mengalami evolusi, mengalami perubahan-perubahan. Dulu nasyid kosong saja, marilah bermusafir, kosong, tak ada muzik. Lepas tu ada muzik pula, tapi main pompa-pompa gendang saja. Lepas tu ada muzik campur, akhirnya muzik moden pun diterima masuk, dipakai dalam lagu nasyid. Ada piano, ada gitar, sebab boleh buat kajian-kajian tentang muzik Islam ni, maka dibolehkan instrumen-instrumen yang walaupun hadis Nabi menyebut benda itu terlarang, tapi bila dikaji terlarang oleh sebab tujuan penggunaan dia dan tempat penggunaan dia. Kalau lagu nasyid dalam yang ada piano, ada gitar, tak salah sesi syarak, kata sebagian ulama. Antara mereka yang berpegang dengan pandangan-pandangan seperti itu ialah almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini berpendapat begitu, kan? Lepas itu sekarang nasyid pun macam-macam, kan? Ada kita ada drum, ada piano, kan?